Restoran baru dengan hidangan ala Jepang yang satu ini berbeda dari yang lain. Selain menyediakan makanan untuk manusia, restoran Hide and Bite di Central Market Pantai Indah Kapuk ini juga memiliki menu khusus anabul. Konsep ramah binatang peliharaan menjadi andalan Hide and Bite yang lokasinya menempel dengan Hyde Park, tempat bermain hewan. Anda yang berkunjung dapat membawa anjing kesayangan untuk berlarian hingga berenang sambil menikmati hidangan ala Jepang. Konsep dari Hide and Bite sendiri karena kita join dengan dog park, ya tentu satu ya pasti pet friendly. Tentunya apa, bite tentu akan berhubungan dengan makanan, yaitu kita makanannya Japanese fusion dining. Which is itu ada ramen, ada pork ribs, salah satu specialty-nya kita, dan burger misalkan. Jadi ketika bawa pet di sini, kita petnya bisa main, bisa makan juga, begitu pula juga dengan owner-nya ya. Jangan lupa untuk menikmati hidangan seperti acai bowl yang sehat, burger dengan keripik ubi, ramen, gyoza, salad tuna, sampai pizza yang kejunya mulur. Selain itu, ragam kue yang menarik patut Anda coba, seperti coklat lava yang lumer, serta lemon curd yang rasanya asam manis, tapi bikin ketagihan. Semua hidangan ini dapat Anda nikmati dengan kisaran harga Rp80.000 sampai Rp300.000. Eits, jangan khawatir, tidak ada aroma binatang di dalam ruangan, sebab kebersihan adalah faktor penting yang benar-benar dijaga di tempat ini. Jika Anda takut binatang, tenang saja, ada area khusus untuk mereka yang tidak membawa binatang. Intinya Anda bisa melepas penat sambil menikmati makanan lezat di sini. Dari Jakarta, Nani Yuniar, Kantor Berita Antara mewartakan.